Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Aiim Suhara, di mana kami lagi masang kaca tanam. Sebelumnya kami menyapa pada teman-teman, semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ini kami lagi ada pemasangan kaca tanam lagi. Ini penampakannya. Lagi proses pemasangan. Di ganjel-ganjel. Ini sama Bro Romi, Bro Risan lagi masang kaca tanam. Ini lagi masang yang tengahnya untuk menuntaskan pasang kaca tanamnya. Ini kaca temper ya, kalau kaca biasa riskan pecah kalau ada goncangan. Ini pakai temper semua. Luhur na weh ungkul tenan naon? Luhur na weh ungkul. Hah? Lah asupkeun. Wih. Itu kurang yeuh na. Baru masukin atas. Udah jadi deh. Sekarang tinggal penyetel kanan kirinya. Iya nuker angkanya. Kurang ganjil ya, saya titik ya.
kita lagi penyetelan nat supaya sama. Iya nu goreng. Iya ya teman ini. Lihat. Oke, merenang. Cok yuk, mari di tuh, cing cing. Kita banyak biar rata. Sup, yaudah. Udah, sekarang tinggal geser. Wis mantap. Kurang sawit. Kurang sawit. Gimana? Kurang. Wis iya. Wan. Anu ieu ganjal deui saeutik. Jadi mereng kadinya terus iya ganjal deui iya kan kurang itu. Ini lagi penyetelan nat. Oke, sir. Sekarang udah rata, tinggal nyetel satu lagi. Mana ganjalnya? Ini ganjalnya nih. Hah? Ngepetai atau sarua intinya? Siga sarua. Sok, coba sen. Siga sarua. Ganjal, Jon. Terus? Oh, halus. Terus halus. Iya, mantap. Telanya sukses. Ini panjang natnya udah rata pembagiannya. Kecil. Jon, iya lah Jon. Kenakan kali ya. Jon, dorong kemana kali sih Jon? Sana. Gede. Tinggal jalan biar rata kiri kanannya. Terus. Kayak tak kurang Jon. Suami ini ganjal dong lurin Jon, mana kurang ada orang Jon? Iya, lagi pemasangan nih. Besok kita pasang kanopinya, kaca kanopi, baru dipasang sepurnya. Besok kita pasang kaca kanopinya ini kayak kaca temper 12 mili. Ini penampakannya. Dari video saya, kalau video ini bermanfaat buat kalian semua, jangan lupa subscribe,
like, share, dan komen. Terima kasih.